Halo, kembali lagi di BB Auto. Kali ini kita update lagi harga mobil lelang dari Ibit Jakarta pada tanggal 6 Mei 2020. Lelang kali ini kita lakukan stay at home ya. BB Auto tetap dengan konten-konten yang beda dengan channel-channel lain. Kami lengkap dari spesifikasi sampai harga jadi. Kali ini ada Alphard, harganya gokil, lebih murah dari LCGC, dan juga Innova, lebih murah dari LCGC. Jadi nonton terus sampai habis. Selengkapnya di BB Auto Channel. Don't forget to subscribe. Sebelum lanjut, bagi yang mau nanya-nanya, silakan follow Instagram BB Auto Channel, tanyanya di situ ya. Oke, langsung tanpa basa-basi, mobil pertama kita ada Fortuner tahun 2008. Gokil. Ini eksterior C, interior C, mechanical D, dan harganya yang bikin ngiler, 132 juta. Ini sih di harga pasaran masih oke lah ya. Kilometer 249.000, bahan bakar bensin, dan ini tahun 2008 manual. Kalau dilihat dari bodi depan, ini masih mulus ya teman-teman. Udah ada tambahan aksesoris-aksesoris, dan mobil ini plat Bandung ya, D. Untuk grade bisa dilihat sendiri ya. Untuk interior dia juga masih mulus banget nih menurut saya. Dan pada sisi mesin dia grade-nya D. Mungkin ada beberapa hal yang mesti diperbaiki sedikit. Dan kilometer sesuai ya teman-teman. Harganya berapa nih kalau dilelang? 132 juta udah mulai jalan. Baru penawar satu. Ada lagi kah online bidder? Sold di 132 juta harga dasar. Lanjut mobil kedua. Ada Innova 2000cc, ini bensin, 2007, bisa dilihat teman-teman, eksterior C, interiornya C, mesinnya D, dan framenya A. Untuk kilometer 136.000, dan ini tipe manual G 2000cc, kilometer tercampil di layar ya. Untuk kondisi fisik teman-teman, bisa dilihat nih ya. Ini sih masih mulus lah ya. Harganya sih yang bikin kaget, 73 juta. Pasaran masih ada loh yang berani 2007 tuh di angka 80 sampai 100 ya. Nah, kita lihat aja nih kalau dari body interior sih masih mulus ya, teman-teman. Ibit ini dijamin deh kalau misalnya dikasih grade C itu masih layak banget pakai. Nah, sekarang kita lihat odometernya sesuai ya teman-teman ya, 136.000. Langsung aja nih kalau kita lelang berapa jadinya. Harga dasar, baru ada yang nawar harga dasar, udah hitungan ketiga. Kalau nggak ada, wah ini laku di harga dasar lagi ya, dua mobil awal ini ya, 73 juta. Lanjut, Harrier 2400cc tahun 2007. Harga dasarnya mantap bos, 86 juta. Kapan lagi nih punya mobil mewah seharga LCGC? Ya pajaknya aja sih siap-siap. Kadang mobil murah-murah gini pajaknya agak-agak amsyong ya. Ini kilometer memang nggak kelihatan banget ya. Jadi ini mobil nggak tahu, mungkin ini bekas banjir atau apa. Harganya bisa murah gini. Yang pasti lelang itu adalah as if, jadi terima apa adanya ya teman-teman. Jadi memang untuk beberapa teknis-teknis yang nggak bisa dilihat dari web, ada baiknya kunjungi langsung ke poolnya Ibit ya. Ini open 86 juta, kalau dilelang berapa kita lihat sama-sama jadinya. Udah ada online bidder, naik-naik 500 ribu, wah rame juga ya. Iyalah Harrier bos, 86 juta tahun gini. 90 juta, udah ketahuan ketiga, laku 90 juta. Oke, lanjut ada Alphard tahun 2004. Alphard 2004 harga dasar 67 juta. Ini saya bingung nih, 67 juta itu apa sih yang bikin murah gini? Biasanya kalau mobil-mobil gini, tapi ini platnya KT ya, Kalimantan ya teman-teman. Fisiknya nggak kelihatan nih kilometernya berapa. Ini tipe V. Ya, kalau
teman-teman lihat ini mobilnya udah ada dimodif-modif dikit nih, dari pelat dan ada cutting stiker sedikit di kanan. Dan yang paling keren nih, lihat deh joknya nih udah custom made banget nih, semi-semi sofa. Dan kerennya lagi, ini mobil apa namanya, udah sound interiornya keren banget. Ya, 67 juta online bidder baru satu. Apakah laku di harga dasar lagi nih? Yang pasti ini mobil udah ada yang nawar ya. Gokil, laku di 67 juta, bos. Mantap, bos, ini mah. Oke, lanjut mobil ke terakhir ya. Kijang Innova 2000 cc minibus manual tipe bensin. Grade-nya oke nih. Mesin A, eksterior aja agak kurang nih D. Interior C. Grade-nya dia overall C. Kilometer 154.000 ya, teman-teman. Untuk yang teknis lain-lain ya sesuai di spesifikasi tahun 2015. Kalau kita lihat di gambar, memang di kanan nih agak baret-baret karena ini putih ya, teman-teman. Tapi ya tetap aja Innova sih, kalau didandanin dikit-dikit juga udah ganteng lagi, orang nggak bisa melihat kok. Ini warna putih juga jarang-jarang nih. Tipe manual 125 juta, interior masih oke, mesin juga masih fisik oke, walaupun kilometer udah agak jauh tapi masih cukup lah, masih cukup layak, layak pakai. Lalu kita simak aja langsung berapa harga lelangnya. 125 juta open, wah ini rame nih. Kita lihat aja nih, naik 500 ribu, terus naik 500 ribu, naik 500 ribu, terus oke. 146 juta sekarang. 146 juta hitungan ketiga. Oke, laku di 146 juta Innova. Keren-keren. Oke, teman-teman Wiwetu, terima kasih sudah nonton sampai habis. Dan kalau misalnya ada saran, dan teman-teman kalau ada request mobil apa mau ditampilkan di video berikutnya, tulis aja di kolom komentar. Dan kalau misalnya ada mau ide mau dibikinin konten apa, tulis di kolom komentar. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video-video berikutnya. BB Auto, Bung Bas sign out.